balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, di episode kali ini gue bakal bikin satu video buat temenin liburan kalian. Iya, sebenarnya lebih tepatnya bukan video hiburan sih, tapi lebih ke racun. Karena kebetulan kita baru ngeluarin lagi nih, ada barang baru lagi, ya kita bakal bikin video unboxing. Dan velg ini menurut gue sangat ganteng banget kalau kalian pakein di mobil-mobil kalian, terutama di mobil-mobil kalian dengan PCD 6x139,7. Nah, buat yang PCD yang lain, coba tonton. Kalau mau menarik, kalian boleh request nanti. Siapa tahu kita bisa bikinin untuk PCD yang lainnya juga. Nah, tanpa buang waktu lama lagi, langsung aja. Ini gue akan kasih lihat model-model velg untuk PCD 6x139,7 atau mungkin yang lebih familiarnya, untuk mobil Pajero Fortuner. Are you ready? Check it out. Nah, untuk yang pertama udah kita siapin, ini adalah HSR Tobo Ali dengan spesifikasi ring 18 dengan lebarnya 8,5 dengan offsetnya 0. Nah, untuk PCD-nya 6x139,7. Nah, untuk spek velgnya sendiri, ini dia rata. Jadi bagian depan sama bagian belakang itu memiliki diameter, lebar, dan offsetnya yang sama ya, jadi nggak belang. Udah gitu, yang pengen gue bahas di sini adalah modelnya ya. Jadi si Tobo Ali ini kita ada keluar beberapa warna, kalau nggak salah tuh ada 5 warna ya, dan akan gue kasih lihat semua di video kali ini. Untuk yang pertama ini dia adalah warna hitamnya, tuh teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mobil Fortuner Pajero warna hitam, pengen makin garang, pengen velgnya hitam pakai bannya yang pacul-pacul gitu ya kan, ini bisa menjadi pilihannya, opsi buat teman-teman nih, dengan harga yang lebih terjangkau, kualitasnya oke, tapi nggak bikin nyesel gue beli gitu, nggak bakal, yakin gue, karena ini bagus banget nih. Ya dari modelnya sendiri dia berapa spok nih, 1, 2, 3, 4, 5, dia ada 10 spokes ya kan tuh. Udah gitu dia agak colong dulu ke dalam. Aduh, manis banget ya pokoknya. Yakin banget. Rasanya pengen gue cobain aja langsung tempel ke mobil. Cuman sayangnya kita masih ada di studio HSR. Jadi kita bikin unboxingnya dulu. Siapa tahu nanti ada kesempatan gue akan bikin ini ketempel ke mobil kalian seperti apa. Nah, ini by the way Tobo Ali ini yang hitam ini dia juga nggak banyak. Jadi kalau kalian nonton video ini mungkin ini barangnya udah dari toko, jadi cepet-cepetan aja langsung hubungin official store terdekat dari tempat kalian. Oke, selanjutnya setelah yang warna hitam ini kita punya yang warna bronze. Nah, ini bagus juga nih kalau yang mau ngejar-ngejar konsep racing. Kita lihat. Untuk yang kedua, ini kita ada HSR Tobo Ali dengan model yang sama, dengan spek yang sama. Ring 18 dengan lebar 9,5 depan belakang, dengan offsetnya itu 0. Ya, cuman yang membedakan adalah dari warna velgnya aja. Ya, karena menurut gua nih, lu sedikit ngasih sentuhan warna aja, itu udah bisa merubah banyak hal. Ya, contohnya ya tadi, misalnya tadi warna hitam itu tadi kelihatannya gahar banget kan, kokoh banget, kuat banget. Sedangkan ketika kita ganti jadi warna bronze, kalau menurut gua ini lebih mengarah ke racing look atau sporty ya. Nih, udah gitu dia juga bronze-nya tuh perpaduan antara dua bronze ya. Di sini dia tuh kayak bronze kayak pakai nuansa kulit jeruk. Sedangkan di bagian lips-nya tuh dia benar-benar yang bronze yang glowing gitu. Apa yang namanya? Basah gitu loh warnanya ya kan. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Mudah-mudahan kelihatan di video ya. Kalau misalnya nggak kelihatan, kalian coba langsung cek ke toko aja deh. Nih, sedangkan di bagian face-nya dia itu kayak bronze tapi dengan nuansa kulit jeruk. Jadi terlihat agak-agak kasar dicampur dengan di bagian lipnya ini sangat-sangat halus dan mulus sekali ya. Nah, terserah kalian mau pilih yang mana. Kalian balik lagi, kalian modifikasi mobil itu harus sesuaikan dengan konsep yang ada. Contohnya ya gue punya konsep, gue pengen kelihatan mobil gue elegan atau sporty atau kelihatan laki banget, kelihatan off-road. Nah, itu tinggal ditunjang dengan model velg dan warnanya aja. Kalau model velg kayak begini sih, ini masuk di dua aliran ya, di bagian sporty dia masuk, di bagian elegance juga dia masuk ya. Kalau dari tadi hitam bronze ini
kelihatannya kayak sporty banget kan. Nah, kali abis ini gue mau ngasih lihat satu velg dengan model yang sama, Tobo Ali juga, HSR Tobo Ali, tapi dia memiliki warna yang bisa mendukung velg itu menjadi velg elegan. Penasaran? Ini dia. Ini dia HSR Tobo Ali dengan spesifikasi ring 18, lebar 9,5 dengan offsetnya 0. Ya. Dengan warna yang berbeda, kali ini warnanya warna silver. Baik dari face-nya, ataupun dari lips-nya, ataupun dari barrel-nya, digunakan full warna silver. Gimana? Bener gak? Ya, dengan sedikit perubahan warna aja, satu velg ini tuh bisa berubah. Dari tampilan yang sporty, sekarang bisa menjadi lebih tampilan yang elegan. Menurut kalian setuju gak sih? Ya. Ini kalau ini tuh warnanya hampir sama kayak Legender ya? Kayak punya, kayak tarakan Legender kita ya? Kelihatannya langsung jadi berubah, jadi tampilannya jadi lebih elegan ya. Ini kalau misalnya kalian Fortuner-nya warna putih gitu kan, Pajero-nya warna silver, warna hitam pun juga masih masuk. Balik lagi sih, ini cuma tinggal perkara, iya lu bangun konsep modifikasinya apa gitu kan. Mau mobilnya itu terlihat apa? Terlihat sporty kah? Terlihat racing kah? Terlihat elegan kah? Terlihat apalagi terlihat gagah kah? Terlihat mode-mode off-road kah? Pakai gimana? Balik lagi. Atau terlihat untuk daily, untuk perpaduan warna. Terserah. Pilihan aja ya. Yang pasti HSR Tobo Ali ini juga stoknya enggak terlalu banyak, jadi ya bagi kalian grab it fast. Langsung aja kalian hubungin toko terdekat ya. Banyak pilihan warna, kalian bisa cek satu persatu. Kalau perlu fitting dulu. Cobain dulu kalian bawa mobil, fitting dulu di toko. Kalau emang udah cocok dengan warnanya, gaskeun. Tapi kalau enggak, cari warna yang tepat buat kalian ya. Karena ini apa ya? Gua sangat excited banget ya. Gua jarang-jarang mau bikin unboxing kecuali memang ada sesuatu yang baru gitu kan. Nah, kalau menurut gua HSR Tobo Ali ini tuh memang line up terbaru dari HSR Wheel, yang dimana dia juga mengeluarkan dengan warna-warna yang menurut gua berani gitu. Contohnya tadi udah ada warna hitam, terus tadi warna bronze. Bronze-nya juga bagus gitu kan. Dan sekarang warna silver. Silvernya juga manis banget warnanya ya. Nah, makanya nih ya, cepetan buruan deh datang ke toko, atau kalian bisa kontak via WA nih. Kalian bisa cek Instagram HSR Wheel di bawah untuk cari toko-toko terdekat. Nah, selain ini ada satu warna yang menurut gua ini perpaduan warna yang menarik. Ya sering terjadi sih, tapi ya kita coba lihat dulu ya menurut kalian seperti apa. Selanjutnya HSR Tobo Ali dengan spesifikasi ring 18, lebar 9,5 dengan offsetnya 0, dengan warna yang menurut gua mix and match, yaitu black dan polis. Warna yang menurut gua warna paling aman kalau misalnya teman-teman, aduh bro, gua lebih suka tampilan itu kayak tampilan OEM gitu kan. Gua lebih suka yang kelihatannya tuh simple-simple. Menurut gua warna black polis ini mencerminkan dengan adanya tampilan OEM look ya. Kenapa? Ya kalian pasti tahu lah ya, banyak banget velg-velg yang keluar dari dealer itu, keluar dari pabrik itu, pasti dia tampilannya udah black polish gitu kan, antara hitam dan silver. Nah, oleh karena itu HSR Tobo Ali juga kita keluarkan dengan line up black dan polish ya. Black di bagian face-nya dan polish di bagian lips-nya ini. Kenapa? Supaya untuk membantu teman-teman yang saya pengen tampilannya nggak pengen terlalu yang terlalu berwarna banget. Karena gini loh, bermain warna di bagian velg itu menurut gue sangat unik banget. Ya, contohnya kayak Brio yang kita pakai, si Aubrey itu dia warna kuning tapi velgnya kita pakaiin warna biru. Itu sebenarnya menurut gue agak-agak nyeleneh gitu kan. Tapi ternyata berhasil gitu. Oleh sebab itu kayak pemilihan warna dalam velg itu ya nggak bisa monoton, nggak bisa hitam doang, nggak bisa silver doang. Makanya kita dari HSR juga selalu nge-develop nih warna-warna apa yang bisa kita tembusin supaya masuk ke dalam mobil-mobil kalian. Nah, ini salah satu pilihan warna yang menurut gue paling aman, hitam dan silver ya. So, misalnya kayak mobil kadang-kadang gini, kalau yang suka warna two-tone kayak gini tuh biasanya tuh kalau kata lawakannya ini tuh yang suka tuh bapak-bapak. Ya kan, bapak-bapak yang kumisan gitu segala macam. Ya mungkin kalau misalnya kalian ada mobil bapak kalian pakai Fortuner atau Legender lagi, Fortuner atau misalnya Pajero atau 6x139 yang lain,
coba deh tawarin model velg kayak gini dengan warnanya seperti ini ya. Untuk model sih ini top marco top, tinggal mainin warna aja. Oke, tapi kayaknya sebenarnya ada 5 warna. Oke, jadi kayaknya kurang konkret sih, kurang konkret. Kayaknya kurang afdol kalau misalnya gue nggak kasih satu warna yang kalem atau warna yang banyak orang sukain ya. Langsung aja kita lihat. Ini dia Tobo Ali warna yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir di HSR Tobo Ali ini adalah warna apa ini? Apa jatuhnya? Abu-abu ya. Apa warna? Grey. Grey ya. Ini adalah grey. Cuman grey-nya tuh berbeda gitu. Di bagian face-nya tuh dia grey kayak ada kemerlap-kemerlap kulit ceruk, tapi sedangkan di bagian lipsnya tuh grey-nya lebih halus, lebih sopan. Ya, yeah, warna grey ini merupakan warna yang cukup lumrah juga di dunia pervelakan pada zaman now. Banyak banget orang yang lebih suka pilih warna grey kayak gini karena katanya, "Bang, kalau misalnya warna hitam itu terlalu gelap, Bang. Ketutup sama bannya. Bannya hitam, mobilnya hitam, velgnya hitam. Gak kelihatan Bang," katanya. "Yang kelihatan cuma baut roda," katanya gitu. Nah, makanya itu banyak banget orang yang suka pilih warna grey. Nah, untuk Tobo Ali ini juga dia memiliki spesifikasi yang sama, ring 18 lebar 9,5 dengan offsetnya 0, ya. Ini sih masuk ke semua sih. Hitam masuk ya, putih masuk, silver masuk. Coklat tuh kan ada tuh Fortuner yang warna coklat ya. Bukan coklat ya, krem itu ya, apa sih? Coklat ya. Coklat muda lah itu kayaknya. Itu pokoknya semua masuk sih. Apalagi zaman sekarang nih kayak Fortuner, Pajero itu bukan hanya orang-orang yang udah berumur aja yang pakai. Anak-anak muda zaman sekarang juga banyak banget yang pakai. So, ini bisa menjadi salah satu referensi buat kalian kalau misalnya kalian pengen gantengin mobil kalian. Nah, untuk menutup video kali ini gue punya satu HSR Tokyo untuk mobil dengan PCD 6x139,7. Nah, dia sendiri memiliki diameter 18 dengan lebar 9,5 dengan offsetnya 25. Ya, model kayak begini sih udah banyak lah ya, karena ini kita cuman restock aja. Ini kita restock warna bronze ya. Nah, bronze di bagian face-nya dia agak-agak kulit jeruk, tapi di bagian lipsnya dia kayak oil gitu loh, kayak basah minyak bronze kayak gitu ya. Nah, ya udahlah, kalau ini mah pasti udah pada tahu semua ya kan. Ya udah, segitu dulu beberapa velg untuk mobil Pajero Fortuner kalian untuk menemani libur menyambut lebaran. Nah, buat kalian yang pengen pergantengin mobil di masa lebaran kayak gini, kita HSR Wheel tutup dari tanggal 1 sampai tanggal 4. So, tanggal 5 Mei kita sudah kembali opening. Kalian bisa langsung datang ke seluruh gerai terdekat. Jangan lupa fitting dan manfaatkan yang namanya free maintenance dari HSR, yaitu free balancing, free nitrogen, dan free tambal ban. Gua Aldi Resiro diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.